Saya menyatakan lebih baik kita hapuskan Simbarangam. Kerana apa saya minta hapuskan Simbarangam? Kerana beberapa ribu orang dalam pertahanan sekarang. Yang Mohd Dato' Sri Syamuddin, seorang pemimpin muda. Pemimpin muda, saya percaya beliau ada juga fikiran baru. Fikiran baru untuk melihat, untuk melihat apa yang berlaku di Simbarangam. Apakah hasilnya sebaliknya apabila mereka keluar daripada Simbarangam? Mereka keluar daripada Simbarangam, dia bukan jadi kawan kepada kerajaan. Dia jadi musuh kepada kerajaan. Saya percaya Yang Mohd Dato' Sri Isyamuddin melihat apa yang berlaku dalam tahun 2008 dalam masyarakat India. Semua pemuda-pemuda, dia menentang kerajaan, menyokong kepada pembangkang. Saya minta dia lihat. Dia tak mau lihat. Jangan lihat, lihatlah, jangan lihatlah. Seorang menteri mesti lebih tanggungjawab. Saya umur 23, 73. Saya tak payah main politik. Saya cintakan negara ini. Lahir sini, mati sini. Saya mau juga masa depan. Masa depan apabila kita ni hari Perdana Menteri sudah umumkan kita barangkali ada pilihan raya dalam tahun 2011. Ha? 2013. But some people publish 2011. Ha? Apabila kita pergi ke pilihan raya 2013, kita siap sedia. Kita akan menjalankan kegiatan-kegiatan di mana kita akan menarik perhatian semua pemuda-pemuda bersama dengan kita. Pemuda-pemuda yang masih. Pemuda sekarang, pemuda khas. Dalam pilihan raya yang lalu, banyak dia jadi musuh kepada kerajaan. Bila ada juga satu cadangan, timbanglah apa arti cadangan itu. Jangan juga tutup mulut. Mau tutup mulut, tak boleh lah. Ini negara you tak boleh tutup saya punya mulut. Siapa pun tak boleh tutup saya punya mulut. Saya bunyi saja sampai saya mati. He's trying to shut me up. Karena dia kata, okay, Dato' Samuel ada buat satu cadangan. Tapi cadangan itu ada masalah banyak. Kerajaan tahu. Kita tengoklah apakah kandungan dalam cadangan itu. Ini kandungan ada banyak politik. Saya mahu juga barisan mendapat balik semua kursi-kursi yang mereka hilang dalam tahun 2008. Dia minta MIC jangan main politik. Apa main politik? MIC mesti main politik. MIC punya core business politik. Mana boleh minta saya jangan main politik, main bola ke lagi. Saya minta kaji semula. Tengoklah apa yang berlaku sana. Apakah keadaan di luar? Beberapa ribu orang sudah kena tangkap. Di luar keluarga mereka menghadapi banyak masalah. Ada juga orang masih dia 25 umur, 25 tahun, dia kena tangkap. Dia sudah kahwin, baru dia kahwin sudah tangkap. Sekarang mereka isteri mana? Isteri sudah lari. Ada anda satu. Anda itu sama siapa? Orang tua, ibu bapa. Dia tak boleh jaga tu. Ini ada juga banyak keadaan seperti ini. Kalau dia kata, tak mula. Cukup. 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 Cukup.